Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman silahkan langsung mengerjakan untuk tesnya ya. Jadi di sini ada tesnya, ada pre-test, ada materi post-test dan juga yang lainnya. Jadi silahkan teman-teman kerjakan sampai beres ya. Jadi nanti tinggal teman-teman tonton video saja. Dan nanti ada tesnya, silakan teman-teman kerjakan. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik hasil. Nah, jadi teman-teman bisa klik hasil kalau sudah ikut tes dan teman-teman bisa melihat sudah dapat nilai berapa di sini. Nah, ini kita nilainya dapat 65. Dan teman-teman di sini bisa langsung klik permintaan sertifikat. Tinggal diklik. Nanti teman-teman langsung muncul ada dua, jadi sertifikat penyelesaian dan sertifikat kompetensi. Teman-teman tinggal klik aja yang penyelesaian. Teman-teman bisa melihatnya, tinggal diklik saja seperti ini, maka teman-teman bisa melihat sertifikat penyelesaian. Nah, terus teman-teman juga bisa melihat yang namanya ada sertifikat kompetensi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sertifikat kompetensi seperti ini. Nah, jadi bisa lihat seperti ini. Ini adalah sertifikat kompetensi teman-teman ya, yang nanti juga ini muncul di dashboard prakerja begitu. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya teman-teman kita klik kembali dulu. Jangan lupa untuk memasukkan identitas profil ya, dilengkapi dan juga nama tempat tinggal. Oke, kita lanjut.